Selamat siang Indonesia, Anda menyaksikan Seputar Bali terkini pukul 11 WITA bersama saya, Santi Maharani. Pemirsa, pemberlakuan pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN membuka peluang tenaga kerja asing berbondong-bondong menyerbu Indonesia. Persaingan dalam mencari pekerjaan antara pekerja asing maupun lokal akan menjadi semakin ketat. Wakil Ketua Kadin Bali Nengah Tambel mengatakan persaingan meraih pekerjaan di era MEA bukan saja di antara sesama tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan tenaga kerja dari negara-negara anggota ASEAN. Nengah Tambe yang menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Bali khawatir tenaga kerja Indonesia akan kalah bersaing karena dari sisi kualitas, SDM lokal diakui masih kalah dibandingkan negara lain. Menurut Tambe, tenaga kerja lokal tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Namun peningkatan kualitas tenaga kerja harus terus dilakukan oleh tenaga kerja lokal maupun instansi terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha. Tidak bisa kita salahkan, ini kan MEA, masyarakat ekonomi Asia sekarang. Ya, salah satu terjangan yang memang dahsyat ini memang tenaga kerja. Semua kena, kelas apapun ini kena. Mari sekarang dengan begitu banyaknya terjangan tenaga kerja dari luar itu, kita ini ya harus memawas diri. Kita harus naikkan juga bobot kita, kemampuan kita, skill kita, knowledge kita. Jadi kita jangan diam, kita jangan ikut menonton, sakit hati, frustasi, tidak. Kondisi ini adalah bagaimana cara kita berpikir sekarang untuk diri kita sendiri. Kita bangkit. Gitu loh. Kita tunjukkan bahwa kita bersaing, apa yang kita kualitas kita dinaikkan. Di zaman globalisasi sekarang ini, peningkatan kuantitas tenaga kerja asing merupakan tren di dunia industri. Namun pemerintah tetap perlu melindungi tenaga kerja lokal di tengah serbuan tenaga kerja asing. Putu Ratna, Bali TV. Dan pemirsa, sekian Seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.